inilah wisuda purna siswa Metro Banjarnegara. Selamat mengikuti. Panca gadis menari indah seirama dengan budaya menuju ke prosesi mapak kepala madrasah, wakil kepala, kepala tata usaha, wali kelas, dan guru. Balon segera dilepaskan, harapan dipanjatkan, mengangkasa seluas langit nan biru. Balon-balon harapan tentang arti sebuah cita. Cita yang didasari dengan kerja keras, kerja sukses, kerja ikhlas. Kipas gembira bercerita tentang kebahagiaan tidak bisa kita cari. Kebahagiaan hanya dapat kita ciptakan. Jika hati kita seputih awan, maka jangan biarkan mendung. Dan jika hati kita seindah rembulan, maka hiasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Doa adalah lantunan hati, menyatukan niat kepada Sang Ilahi. Ampunilah dosa kesalahan kami, ya Allah, terlebih dosa kesalahan orang tua dan guru-guru kami. Beliau semua laksana pahlawan kami yang selalu berkorban untuk mensukseskan kami. Semoga Allah senantiasa membersamai dalam kebersamaan kami. Perlu kami laporkan bahwa siswa yang diwisuda pada hari ini berjumlah 318 siswa. Izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat pada para siswa kelas 9 karena sebentar lagi mereka akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah mereka semua. Kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala dan segenap keluarga besar MTS Negeri 2 Banjarnegara dengan semangat membawa madrasah tetap menjadi madrasah yang berkualitas. 10 siswa berprestasi MTS Negeri 2 Banjarnegara. Sebuah kepercayaan diri yang luar biasa terpatri dalam hati. Kita beri tepuk tangan peraih nilai 103 mata pelajaran atas nama peraih medali terbanyak menuju ke center panggung utama. Prosesi wisuda. Pemberian dan pengalungan Samir Wisuda Purnawiyana Metro 2 Banjarnegara. Prosesi pengalungan Samir dimulai dari kelas 9A dan kelas 9F. Kami mohon wali kelas 9A Ibu Dwi Widyastuti MPD didampingi Kepala Madrasah Ibu Dr. Anda.
wisudawan dan wisudawati, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Banjarnegara, berikrar. Satu, akan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa 3 tahun telah kita lalui. Melalui Komite Madrasah, kami mengembalikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Selamat jalan anak-anakku semuanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jangan hanya puas karena telah memperoleh pendidikan di MTs Negeri 2 Banjarnegara. Untuk teman-teman tetap semangat, masa depan kita masih panjang. Dan jangan lupa juga silaturahmi, karena silaturahmi itu sangat penting. Jangan lupa semangat. Akan berpisah.